tuan rumah. Mudah-mudahan beliau ini sebagai adalu alal khair kafa'il, beliau inilah yang memberi jalan kemudian kebaikan. Artinya siapapun yang memberi jalan kebaikan, maka kafa'il sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Misal kemudian ini memberikan ilmu cara misal ada saat pecat, misal peluruh ini belum sholat, misal dia iman sholat berhenti, maka barak batuk datang dia iman sholat kembik, karena pada barak dengan azan hayya ala sholat bahasa pada dia iman sebayang hayya ala palah bahasa pada belum tentu seazan ke bahagia bisa jadi iman baru kesini kesini dan barak azan di masjid dia ngambek misal lalu nabi pun dua dari silat karya di pegawai banyak misal bahasa aku yang iman sholat di mana sebayang dulu iman sholat. Padahal kemudian ini silat karya dulu kebaikan itu nanti ngone-ngone sembahyang, zikir, selawat ini maka dengan sholat ini kemudian jadi dengan sholat. Ini sampun azan ini sebayang. Ini masih kira-kira 10 menitan. Masih ini. Mudah-mudahan artinya Nabi yang mau sembahyang-sembahyang zikir ini dulu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ma ghanimatu ahlatik, apa Nabi yang mau, Nabi yang daik lemak sembahyang-sembahyang zikir. Nabi bahasa Nabi ghanimatu majalisul zikri al-jannah, sangat mau majalis ilmu ini adalah surga. Bukan surga ini berbeda, bukan sifat surga. Sifat surga. Seandainya mereka kemudian kita tiba disipati surga niki, Nabi bahasa Nabi pernah mengatakan surga niki daya kabawatun walaya kabawal. Ndek tiang lumbar menek, ndek tiang lumbar buang air, hajat besar. Kemudian ndek dia bertijuk, ndek tiang berkue. Arti makin seeng-seeng sehari ini, dan menekan nyeke minumai ruga. Seeng-seeng sebelum kerja di dunia niki, dan menekan nahi niki ampura niki lengi ya boy. Atau misal mungkin belum kerja niki arak rendang arak keluaran sampai lagu yang menyatakan sakit dia dan mai ni. Nah surga niki dia tidak malah niki dari surga niki dia terlumbar lalu di kamar mandi dia tidak berhijau dia tidak berkowek. Kemudian Nabi bahasa empat niki marampun kasbuni nanti dia perlu mandi sampun sengih gerah dan diharapkan surga kaya kamu surga? Lagu iya mahal surga dia gampang ini susah jangan kamu surga bahasa Nabi ada dalam satu riwayat yang kita jelaskan nanti umat manusia ini dan jin akan berbaris menjadi 130 sah maka yang selamat ini ada 3 sah kira-kira harap persiapan pembuktian kira-kira harap ya tersusun kepada Allah Subhanahu wa taala maka menikilah cari. Artinya perumpunan ini dia akan mengingat sedikit. Perumpunan ini terdiri dari 3 hal. Sah pertama ini adalah badan. Kemudian di perumpunan ini ada ruh. Kemudian yang terakhir ada akal. Setelur-telur ini perlu lebih kakenah, lebih keluaran. Namun dek bahaya. Misal mungkin perumpunan ini berduit awak, berduit ruh, lagu akal, dan pegawai, dan pegadu, dan pegawai. Berarti dengan joga. Saran dengan joga, dia tahu bedaan B, terus baik telan koma. Dia tahu bedaan saat sholat, besok salat. Nah, Nabi bahasa ulama, artinya perumpunan ini membaca Al-Quran, mengaji di pengajian, begitulah cara kemudian lamun dek akal niki lama-lama akan timbul tergaduh di tau beda di sana salah di sana kena kemudian karena di tua ke barat oh ini lamun niki menggawe salah kejariam lamun niki menggawe kali yang perlu sana kejariam niki jalan juk surga niki jalan juk neraka. Misal kemudian berdua akal berdua awal lamun ini ruh maka badan kemudian niki menjadi bangkai, hayam ini, saya sengaja
lalu kemudian sampun meninggal dinara dan kajak ya umpung bang anggur baik nabi yang bangga sebagai manusia. Nah roh niki juga perlu dikasih makan lemak lamun demo habis baklo roh niki yang kecuekan seruh nabi bahasa nenek menistalah dalam Quran yauma yakumu ruh wal malaikatu sofan la yatakallamuna illa man azinallahu rahman wa qala shawaba. Nanti ada hari, ada waktu di mana penghuntian ini, ada ulama menjelaskan ketika penghuntian ini sedang dikubur. Artinya sedang dikubur ini ruh dinara lea awal. Lakon ketua bin telur ruh ini kita cuekan lemak. Tetegel si malaikat terbaisa nur nawa penganisan cuekan. Nur nawa usalek kira cuekan si dia dimati si ruh. Tapi si ruh ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berselawat kepada Nabi SAW dengan ibadah yang perlu dia kerjakan. Ibadah misalnya ibadah sholat ini ada untuk mengisi ruh. Zikir ini perlu karena kalau orang tidak pernah mengingat Allah Nabi balasan wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Orang yang tidak, orang yang menghindar dari mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah, maka saya akan memberikan kata Allah fa inna lahu ma'isatan dhanka, dia akan menerima kehidupan yang susah dia dan ma'idan lemak no ruh lain demuah rumuk demuah isi demuah tubim betelur saran ruh. Kemudian peluang niki badan pada seperti badan lamun badan niki perlu dikasih makan, perlu dikasih minum, lamun dia mati. Nah kalau bahasa ulama, bahasa Imam Malik, kalau manusia enggak asyik pikir sini isi awa akan doang, sini isi awa akan doang niki, maka nabi beda nabi bahasa Sina Ali. Kalau manusia hanya memikirkan apa yang masuk ke mulutnya, enggak asyik pikiran aku jadi kalau memar, aku jadi kalau memar lupa kehidupan yang akan datang. Dinara beda kancil kuning sesuai dengan penumbuh niki. Dinara harga bisa siapa subhanahu wa ta'ala dibanding apa yang keluar dari lumut yang sisa makanan. Nah ini lakukan berkumpul di pengajian majelis ilmu, mudah-mudahan bermanfaat karena mengimani di sisi Allah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang lumut tiang kalian, apapun yang lumut tiang sedekahkan di jalan Allah, entah niki dari harta, entah dari waktu, entah dari doa, entah dari kebaikan yang pikiran yang lumut tiang pikirkan, maka Allah akan menggantinya. Lumbuh tiang ini mungkin lemak lebih dan giran sholah giran gaji bed waktu dijanin bidik janisa sholah kemudian dijanin bayi barosa sholah arti nama meninggal itu dikiriman kepe isi keluarga bila rekening bapak sama meninggal itu bawa dikiriman harap kukiriman dengan Tuhan kepe nah nabi sebut kirim enggak adalah waladun sholih yada'u lah. Artinya ada anak. Nah, kemudian jika kalau sampun sholat di dunia, maka insya Allah Allah akan bahwa yukhlifuh. Allah akan mengganti apa yang kemudian kasih di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waktu kemudian kosong di rumah, ganti sebelum sibuk. Nah, malam itu lingsir tuan melihat rumah ngaji melihat sembahyang di masjid berjamaah. Lalu engkau tahu, namun tak sampun sakit engkau tahu. Nah, mumpung masih sehat, masih segar, masih baja. Ini luar biasa fadilah-fadilah majelis ini. Kedua niki baru pembukaan kalau niki mudah-mudahan kemudian dicatat amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Munasan itu Bapak Dong Guru karena beliau niki sudah mengasih jalan ke surga. Kalau jalan ke surga saja belum jadi kan siapa yang pergi menuntut ilmu? Maka Allah akan memudahkan jalan dia ke surga. Nanti jamu surga dalam gampang, apalagi jalan selain. Kalau Allah saja sudah mengasih surga yang benar-benar mahal, dia narabu pecah mau surga ini kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekah, ini perlu dibahas sedikit. Kempen, perlu jadi kejar Mekah, kejar searah tanah haram, karena disitulah ibadah pertama kali dikerjakan. Artinya nabi-nabi mati di sisi Allah walau aman ahlul qura wa aman mudat taqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama. Kalau saja semua, kalau saja satu penduduk kampung ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka alhamdulillah patahan kami akan membuka keberkahan kepadanya. Ada dulu kampung yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wa'ti harus buah rogadan dan boleh makan. Datang rezeki dari manapun yang dia. Dari semua penjuru. Sila demokah di Cibogoan Nabi benar. Padahal makan di gurun pasir. Dia bawa dulu kotaran Nabi dia bawa dia. Saat gurun Mekah. Lalu karena di situ orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situlah zikir kepada Allah dikumandangkan tawaf di Ka'bah. Maka datanglah rezeki dari semua penjuru dunia. Gobah Nabi yang pete. Cerita sampai kelor Beduin di Mekah Arab. Dan padilah sembahyang di Masjidil Haram ini adalah 100 ribu dibandingkan sholat di masjid yang lain. Padilah sembahyang di Masjid Nabawi ini adalah 1000 dibandingkan sholat di masjid yang lain. Itu luar biasa. Kemudian kalau kemudian umroh di bulan puasa, maka tak dulu hajat, maka sama seperti pahala haji. Misal lumpur yang alamudah yang tak kepek berbeda ke umroh, pasti selaku meli umroh lebih boleh kepek. Maka arak cara umroh paling gampang, lalu ia susah gampang berbeda. Misal kemudian di Mekah sembahyang subuh di masjid, sampun dia sampaikan dulu ki ada beberapa amalan kalau kemudian kerjakan ini sama pahalanya dengan pahala haji dan umroh. Lumutnya di kari, arah sabun kari, dan mana ada dua. Lumutnya di menang di masjid, ke sembahyang subuh menang sampai tewo jelo, arti 10-15 menit, kemudian sembahyang dua rakaat, zikir sambil nunggu niki, maka nanti selapi pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh, tamat, sempurna. Kalau hanya lumutnya di mengharapkan pahala, lagun di di haji umroh niki banyak hikmah yang perlu dapat, akan dapatkan semua amalan dari sholat, dari puasa, dari zakat niki sudah bisa dikerjakan di haji. Nunggu akan puasa nanti di haji. Kemudian di haji niki perlu akan banyak berpahala sedekah atau korban. Jadi semua ibadah niki sudah dikerjakan di haji. Mudah-mudahan insyaallah kita di majelis mulia mudah-mudahan ini bermanfaat. Waktu sebelum ikhtiar ini sedekahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini Allah ganti dengan umur yang berkah. Kemudian kemudian ini meninggalkan dunia ini dalam keadaan istiqomah. Karena saat istiqomah ini berat. Berat saat istiqomah. Makanya amalan ini kemudian istighosa niki bukan karena istighosahnya kemudian dapat pahala, dapat karomahnya, keberkahannya, tapi karena keistiqomahannya. Bukan karena amalan niki sebenarnya. Dia bukan karena amalan, tapi karena keistiqomahan niki. Maka istiqomah niki khairun min alfi karomah. Karena istiqomah niki berat, seringnya niki istirahat. Namun istiqomah ini berat seringnya istiqomah. Padahal janjinya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau namun dia istiqomah, sampun dia menceritakan dulu ada orang yang istiqomah, maka dia meninggal dalam keadaan suul khatimah. Ini bahaya, makanya kemudian selalu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bila sedih khatimah. Karena gawian, mungkin kemudian kempih juga tahu Allah beda di belunggu. Harap mungkin pegawian sekolah arat di hati belunggu tadi yang baik, Allah meredui. Makanya dikatakan dia berlakum ayyukum ahsan. Orang yang paling baik amat, bukan yang paling banyak. Carilah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila muridin yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin cari permutian sambil tinggi makin tinggi dari Allah ridho kepada permutian. Cara permutian ini menjadi tetangga yang baik, mungkin cara ridho. Bagaimana cara menjadi bisa tetangga ini berpintar dari anak sasolah, bapak sasolah, semanu sasolah, senine sasolah. Maka niki adalah mungkin di situ bukan Allah ridho di permutian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya Pak. Sempurna. Mudah-mudahan berhutian ini ya Allah. Allah menjaga jamaah dan jamaah mubarakah marhumah. Ya Allah jadikanlah perkumpulan berhutian ini perkumpulan yang engkau ridhoi dan engkau rahmati ya Allah. Wajah tafarruqan nabi fadihah dan tafarruqan hasan dan ma'asumah. Ya Allah, pisahkanlah kami dari tempat ini seperti yang kau janjikan ya Allah. Berhutian ini dijanjikan oleh Allah. Ankumu mabukuran lakum. Kemudian kalau meninggalkan majlis niki, maka Allah menjadikan makfura lakum tampunan dosa salam sekolah. Kemudian
koyok dulu angkumun saya ahasana tu saya. Jadi terganti saya di sisi ahasana, terganti kalau ingin di sisi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walatajakina walabina walabina nusakia walamahruma ya Allah yang jadikan dari diri kami di antara kami, keluarga kami orang-orang yang celaka dan jauh dari rahmat ya Allah. Amin amin. Allahumma amin. Ingin apura mengusir apura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.